Nah, persiapan untuk kejuaraan Panahan Cikal Open yang insya Allah pelaksanaan hari Jumat dan Sabtu. Mohon doanya semoga pelaksanaan Panahan Cikal Open tahun 2018 yang pelaksanaannya hari Jumat dan Sabtu, dan insya Allah hari Sabtu akan dibuka oleh Kemenpora atau perwakilan Kemenpora, dan kami mohonkan kesediaan kehadirannya. Semoga nanti Panahan di Sekolah Cikal Harapan Yayasan Permata Sari cabang Banten bisa maksimal. Ini anak-anak usia kelas 3 yang dari SD Islam Cikal Harapan yang akan mencoba untuk latihan persiapan besok hari. Jadi untuk CH Open Panahan ada 2 hari. Untuk hari Jumat besok tanggal 14 itu untuk usia SD dan SMP, dan untuk tanggal 15-nya itu untuk usia SMA dan umum serta berbu. Dan insya Allah semoga dari SD Islam Cikal Harapan dan bisa meraih prestasi yang terbaik.